congke bro. Tempatnya deket-deket dari Taman Taichung ya. Kalian dari patung kambing itu, kalian tinggal jalan lurus ke nyebrang ke belok ke kanan ya. Nanti ada di situ ada perempatan ikan. Tinggal lurus. Nah seperti ini nih. Kalau malam suasananya banyak lampu-lampu kelabu gitu ya. Indah banget di sini. Oke, sekarang kita jalan keliling daerah sini ya. Ada apa aja sih di Taichung Ichong? Rame banget bro. Ini buat kalian yang suka makan tahu, soto, kalian bisa beli di sini nih. Kabar yang ini nih. Rasanya nggak seperti cotoh biasa ya, jadi dia pedas manis gitu. Untuk selera buat kalian yang orang Indonesia pasti saya kasih sarankan beli cotoh yang kayak model begini. Cocoklah buat lidah orang Indonesia. Di Jogja ini ramenya tiap hari ya, jadi dimulai pukul di sini ramenya pukul sekitar jam. Mulai jam 4 lah, sekitar jam 4-an mulai rame. Apalagi kalau malam Sabtu, malam Minggu gitu kan, rame banget. Jadi buat kalian yang sekitar wilayah Taichung, silahkan bisa main ke sini ke Taichung Ichong. Nah, buat kalian yang suka makan cipai, kalian bisa beli di sini nih. Di sini cipainya bukan sekedar cipai biasa ya. Jadi cipai di sini dia caranya dia enggak digoreng ya. Dia dibakar gitu kan. Dibakar dulu baru digoreng. Kayak begitu. Jadi rasanya enak. Nah, di sini juga ada seblak ya, tapi kalau yang ini seblaknya made in Korea Selatan kalau enggak salah. Iya tuh. Seblaknya Korea Selatan ya, kayak gini bentuknya nih seblaknya orang Korea Selatan. Nah, seperti itu tuh seblaknya tuh. Satu porsi ini kalau nggak salah 65 NT. Nah, sebelahnya tuh 65 NT ya. Balonnya keren bro, huruf yo, ini lampu nih si dagang arek cilik. Oh, anak kecil. Hey, keren loh, di Indonesia belum ada nih balon kayak begini. Kalanya suka mainan sama balon, silakan beli balon di sini, lucu tuh. Nah, di sini di Chongsei juga ada salah satu toko busana ya. Jadi harganya murah, biasanya teman-teman TKI juga banyak kok belanja yang di sini. Namanya tokonya itu Oma ya. Perempatan yang di arah lurus sana kan yang ke Taman Taichung toh. Kalau kalian udah masuk ke perempatan ini, nanti ada toko Nike di situ, di sebelahnya toko Adidas. Nah, di seberangnya ini dia toko Net. Nanti kalian jalan lurus ke sini, nanti ada tulisan Oma tuh. Kalian masuk aja ke bawah ya. Di situ harga pakaiannya nggak bikin kantong jebol kalian ya. Murah-murah kok di situ. Kalian tinggal pilih aja. Masuk aja ke situ ya. Nanti setelah kalian masuk dari situ belanja pakaian atau celana atau baju, dan kalian bisa masuk ke sana terus. Jalan ke sana. Nanti kalian di pertigaan itu, nanti kalian belok kanan, nanti di belokan itu belokan kanan sekitar 50 meter dari situ, nanti biasanya ada orang Taiwan yang kalau orang sini bilang bioyen ya, kalau orang Indonesia bilang dia pengamen jalanan gitu kan. Di situ ada biasanya tiap hari kok. Kalian bisa kalau habis beli cincunaica atau makanan apa gitu, kalian bisa nongkrong di situ sambil lihat orang ngamen di situ ya. Bro, lagi ada orang ngamen di sini di Chongqing. Kalau kalian mau mampir silakan sambil
ngobrol sama teman-teman.